Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya nge-reaction ya video mereka bertiga ini untuk di babak top resu di babak top 3 dan ini adalah resultnya. Jadi salah satu mereka bertiga ini akan menyandang peringkat ketiga dan peringkat ketiga ini udah lumayan dapat duit ya, yaitu 100 juta. Wah, enak banget ya. Dan juara 2 dapat 200 juta, juara 3 nanti juara 1 dapat juara 2 dapat 200 juta, juara 1 nanti dapat 300 juta guys ya, serta apartemen ya, serta nanti diberikan tempat tinggal itu gratis setahun guys ya. Ya seperti sama seperti hal-halnya yang kemarin-kemarin itu guys ya. Dan di sini itu sangat mendengangkan banget. Aku itu sampai gak mau nonton TV lagi guys ya, karena aku cuman pengen dengar suaranya doang lah gitu kan. Karena soalnya kalau nengok TV-nya itu agak gimana gitu ya. Karena takutnya Ebi ini bakal kesalip lagi jadi peringkat ketiga ya, sama seperti waktu top 4 kemarin itu. Dan ternyata alhamdulillah ya, Ebi ini berhasil lolos guys. Oke, seperti apa sih keseruannya dan detik-detik menegangkannya? Kalau gitu langsung aja ya kita nonton bareng videonya. Mana pendukungnya? Sri Devi, Prabu Mule. Mana teriakannya untuk Ebi Bima? Mana semangat para pendukung Alfa Jakarta Barat? Dan grand finalis pertama yang akan masuk ke babak grand final. Selamat untuk selamat untuk Sri Devi Ramuli, Sumatera Selatan. Baik, untuk membuktikannya pemirsa, kita akan buka polling untuk Sri Devi. Kami ucapkan selamat untuk Sri Devi. Kamu menjadi grand finalis Dangdut Academy 5. Sri Devi memperoleh polling DA5 sebesar 34,31%. Untuk Sri Devi kami persilahkan menuju ke tempat yang telah disediakan, memisahkan diri kepada dua teman lainnya. Tersisa satu tempat lagi. Ebi Bima, Avan Jakarta Barat memperebutkan satu tempat lagi untuk menjadi grand finalis kedua di grand final Dangdut Academy 5. Ini tegang kali guys. Aku dengan mikirnya Ebi bakal juara tiga. Yang tidak kami sebutkan akan mendapatkan predikat juara 3 Dangdut Academy 5. Setelah Prabu Muli, dari daerah mana lagi yang akan menjadi grand finalis Dangdut Academy 5? Apakah Bima? Atau Jakarta Barat? Pemirsa, untuk Ebi dan juga Avan, kita akan segera mengacak polling yang mereka terima. Namun kita masih belum tahu ada di posisi manakah mereka. Di antara Ebi Bima dan Avan Jakarta Barat, siapa yang akan menemani Sri Devi menjadi grand finalis Dangdut Academy 5? Dan siapa yang akan menjadi juara ketiga Dangdut Academy 5? Penerima polling lebih tinggi di antara mereka berdua, dia akan menjadi grand finalis kedua. Sementara penerima polling lebih rendah di antara mereka berdua, dia kita nobatkan menjadi juara ketiga Dangdut Academy 5. Indonesia, izinkan kami untuk mulai hitungan mundur. 3! Tiga!
Ayo para pendukung teriakkan jagoan Anda. Apakah Ebi Bima yang akan menjadi grand finalis? Atau Avan Jakarta Barat yang akan menemani Sri Devi di grand final? 2. Bima, mana suaranya? Jakarta Barat, mana semangatnya? Pemirsa, melihat tadi bagaimana beberapa kali polling kami buka, tentunya tidak bisa diprediksi siapakah yang akan berada di urutan ketiga dan kedua. Siapakah di antara Ebi dan juga Avan yang akan menjadi grand finalis menemani Sri Devi, dan siapa pula yang akan menjadi juara tiga? Semua pendukung berdebar, harap-harap cemas. Kami mengerti bagaimana yang Anda rasakan. Kami paham betul bagaimana keinginan Anda. Tapi semua telah kami serahkan kepada Anda pemirsa yang telah mendukung mereka melalui vote, baik dari Lazada maupun SMS. Dan itu semua kami serahkan kepada Anda. Studio 5 Indonesia, mana suaranya? Sekali lagi, mana suara untuk Ebi Bima? Ini tegang banget ini. Malam itu gak berani. Mana semangat untuk Avan Jakarta Barat? Grand finalis kedua. Dan sekaligus juara ketiga Dangdut Academy 5. Selamat untuk 1. Ebi, kamu grand finalis. Avan, selamat, kamu juara 3 Dangdut Academy 5. Dan inilah hasilnya. Beda tipis sama Sri Devi ya. Sri Devi dan Avan, dan Sri Devi dan Ebi menjadi grand finalis di grand final Dangdut Academy 5. Sementara Avan Jakarta Barat menjadi juara ketiga malam di Dangdut Academy 5. Malam hari ini lahirlah bintang dangdut masa depan, juara ketiga Dangdut Academy 5. Selamat untuk Avan Jakarta Barat. Kami ucapkan selamat juga untuk Sri Devi dan Ebi yang masih harus berjuang di grand final Dangdut Academy 5. Baik, pemirsa, 12. Ini dia hasilnya. Sri Devi Prabu Muli di urutan pertama 34,31%. Ebi Bima tipis di 34,12%. Sementara Avan di urutan terakhir dengan 31,57%. Oke, baik. Dan kita akan melihat untuk malam hari ini. Oke guys, jadi itulah tadi ya, ada detik menegangkan ya. Aku itu semalam itu nggak apa, cuma dengar suaranya doang guys, tapi nggak berani untuk nonton karena ya lah tahu sendiri lah gimana ya. Cuma pengen dengar suaranya doang. Dan alhamdulillah ya, Ebi ini berhasil, dan aku pikirnya bakal jauh banget gitu kan, ternyata cuma beda tipis sama Sri Devi ya, itu beda 0,2% doang ya. Aduh, ini untuk kedua kalinya ya kecolongan lagi, dan mudah-mudahan untuk pendukung Ebi ya, agar selalu untuk di grand final nanti kalau bisa itu dapat juara satu guys, karena Sri Devi ini adalah Sri Devi juga ini mempunyai fans yang banyak ya, yang betul-betul susah juga sebenarnya, karena tengok sendirilah di awal memang Sri Devi ini nggak ada yang vote, apa maksudnya ada yang vote tapi tahu sendirilah ya, Ebi itu kan 37 itu beda 5%, tapi kok pas kedua ini bisa kesalip gitu, itu ngeri banget kan. Makanya ayo pendukung Ebi, jangan mau kalah ya.
Dan untuk Sri Devi, selamat ya. Karena memang Sri Devi ini salah satu penyanyi wanita yang betul-betul top banget ya. Top banget, ratunya di grup cewek. Dan memang rank vokalnya itu, aduh, luas banget. Kemarin aja nyanyi Sis Gone itu nyampe guys ya, tinggi banget gitu. Wah, memang Sri Devi ini pas banget ya. Sri Devi ini nanti lawan Ebi untuk di grand final. Pasti bakal seru banget, guys. Oke, kalau gitu ya. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.